Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Wiju Narko. Dan saya Tias. Berjumpa kembali di program kesayangan Anda di 007 Corner Hemat dan Jernih. Seperti biasa di kesempatan Rabu malam ini kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi produk maupun program-program yang saat ini tengah dijalankan oleh Telkom Group. Dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Seperti biasa, kami hadir ke hadapan Anda di kesempatan malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Selain narasumber setia kita yang kembali akan mengingatkan kepada Anda tentang layanan SLI 007, nanti kita juga akan menghadirkan narasumber teman-teman dari Telkomsel yang akan menjelaskan ada satu produk yang, wah ini sangat menarik sekali. Tentu ini nanti akan mendapat antusiasme besar dari Anda, masyarakat, pemirsa yang menyaksikan program ini. Karena saya sebelum kita tadi syuting sudah mulai melihat gitu, mencari literasi, melihat-lihat apa sih sebenarnya program ini, dan sangat tertarik. Jadi saya yakin Anda nanti juga tertarik, tapi ditahan dulu. Rasa penasarannya Anda tahan dulu, nanti di segmen kedua kita akan coba hadirkan narasumber kita dari teman-teman Telkomsel untuk menjelaskan ada satu layanan ya, semacam aplikasi khusus begitu bagi masyarakat, ada T-Bike dan juga T-Drive. Apa itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, kita akan kembali menyapa narasumber setia kita yang selalu hadir untuk menyapa pemirsa di program SLI 007. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat ini? Mbak Tia. Berapa lama kita tidak bersua, tapi tampaknya awet muda gitu, rasanya makin segar gitu Mas Arif ya. Yeah. Ini Pak Anef kebetulan tidak bisa hadir mungkin karena ada rapat pimpinan, jadi kemarin kami juga ada event Sel Kalimata ya, mungkin para pemirsa juga sudah tahu event internasional yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ya. Ya. Baik, dan ini untuk mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan para pemirsa terkait program SLI kita, SLI 007, sambungan langsung internasional yang bisa masih dinikmati programnya ya, ini sampai dengan akhir tahun. Akhir tahun, betul. Sampai 31 Desember paket hemat. Ini mungkin kembali harus diingatkan kepada pemirsa Mas Arif, apa sih sebetulnya program SLI 007 ini sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mas Wici, Mbak Tias, dan para pemirsa yang budiman untuk Balikpapan TV. Mudah-mudahan dengan kemunculan kami kembali ini bisa merefresh dan mengingatkan kembali kepada para pemirsa Balikpapan TV bahwa Telkom Group ini menyiapkan atau menyajikan suatu layanan di mana dengan hanya memakai kartu Telkomsel, semua kartu Telkomsel ya, baik Halo, Simpati, dan Blue, betul. Nah itu untuk saluran internasional 007 khususnya. Nah ini kita memberikan suatu apa istilahnya trik yang untuk promo yang dikatakan murah dan jernih tadi. Hemat dan jernih. Ya, hemat dan jernih. Dan tentunya ini cukup Rp5.000. Mas, makanya saya bilang murah ya. Ini cukup Rp5.000 dalam waktu 30 menit. 30 menit? Ya, 30 menit itu setengah jam. Setengah jam. Nah, tujuannya kemana? Nah, yang mendapatkan promo itu adalah pembicara yang ada di Indonesia atau di Kalimantan atau Balikpapan khususnya. Nah, ini menghubungi sanak familinya yang ada di atau kawan yang ada di luar negeri. Yang ada di 22 negara. Ya. Kita baru buka 22 negara. Nah, awalnya dulu itu baru 7 negara. Dan meningkat terus-terus, ya, akhirnya kita bisa buka ke semua 22 negara. Dan tentunya ada persyaratannya, Mas. Tentunya ini kita gunakan, malam ini kita habis program 07 ini, 07. Nanti jam 10 malam kita bisa melakukan panggilan ke 22 negara itu sampai dengan jam 7 kurang 1 menit. Ya, jam 7 pagi. Ya, waktu setempat. Nah, ini juga
kami himbau tentunya ya dengan semangat Sumpah Pemuda ya. Kemarin kan kita sudah melakukan peringatan dengan hari Sumpah Pemuda. Nah, ini kepada para adik-adik atau yang punya anak dan familinya yang pertukaran pelajar biasanya kan biasanya ada ya. Itu selalu di apa sama pemerintah. Nah, ini sangat bagus sekali bagi ya. Keluarganya ya yang ada di Indonesia itu melakukan panggilan mungkin menyapa atau mengontrol putra putrinya yang di sana. Nah, ini sangat murah, jadi nggak perlu harus anaknya yang ke sana itu bawa nomor dari Indonesia. Udah nggak apa-apa, di sana di nomor rumah di lokal di sana, luar negeri atau nomor HP di luar negeri. Nah, itu justru itu yang sasarannya yang mendapatkan promo seperti itu. Dan tentunya bisa dibedakan memang dengan teknologi sekarang ini ada yang namanya mungkin kayak seperti Skype layanan data ya, untuk data ya untuk bisa bicara. Nah, itu juga belum sebagus yang ditawarkan oleh ya, di 007 ini. Nah, ini memang suatu yang sangat-sangat berarti lah buat para pemirsa semua ya mungkin mendengarkan program ini ya, tapi gunakanlah kartu Telkomsel. Syarat utamanya itu harus pelanggan Telkomsel. Iya. Nah, tujuan-tujuan negaranya itu banyak, kebutuhan negara lagi masuk sampai Amerika Serikat, Arab Saudi, terus apa dari Australia, dari Bangladesh, Brunei Darussalam, Cina, Filipina, Hongkong, India, Jepang, ya, geser ke Jepang, Kanada, Korea Selatan, Laos, Makau, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan Taiwan, ke Timor Leste. Timor Leste juga ini ya. Bahkan ke Thailand, Uni Emirat Arab, Umid Aryan Arab, sampai Vietnam pun juga betul. Bisa menikmati ini ya Pak. Dan caranya juga gampang ya Pak. Iya. Nah, untuk caranya ini memang langsung ya, namanya seluruh langsung internasional, jadi nggak perlu pakai kode-kode tertentu. Jadi langsung tekan 007 terus kode negaranya berapa, langsung nomor tujuannya. Iya. Jadi mau nomor rumahnya berapa, mau nomor HP yang ada di luar negeri. Nah, itu cukup mudah Mas, sangat mudah. Ya, kemarin pada waktu musim haji ini sangat banyak gitu ya dimanfaatkan. Betul, jadi di Uni Emirat Arab sana tinggal tekan saja 007 pakai nomor di sana nih. Wah, 5.000 bisa sampai 30 menit. Betul. Kurang tambah lagi 5.000 dapat 1 jam ya. Kemarin ya. Jadi ini sekarang di momen Sumpah Pemuda mungkin yang lagi ikut pertukaran pelajar, mahasiswa gitu ya bisa memanfaatkan ini karena sangat mudah sekali. Jadi yang penting jamnya saja mulai dari jam 10 waktu setempat ya, 10 malam waktu setempat sampai jam 7 pagi kurang 1 menit. Mau itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Habis nonton siaran ini bisa dibuktikan Mas. Tinggal 1 jam lagi sudah langsung bisa mencoba ya. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan sambungan langsung internasional jangan lupa tekannya cukup mudah 007 dan kode negara dan nomor tujuannya. Jadi jangan salah, bukan nanti misalnya nomor Telkomsel dari sini Indonesia yang dibawa ke luar negeri kemudian itu yang dihubungi nanti salah persepsi begitu ya, tidak bisa menikmati promo ini ya. Sayang sekali. Dan ini kualitasnya tadi seperti yang disampaikan Mas Arief, ini sangat terjaga karena ini memang punya jalur khusus begitu ya. Iya, jadi teknologinya sudah fiber optik ya. Jadi itu belum ada yang mengalahkan sampai saat ini. Teknologi sekarang ini itu yang paling top ya, Mas Arief ya. Kalau pakai satelit mana suaranya seperti robot. Iya. Ini karena ini pakai bahkan sampai kabel bawah laut sampai ke SKKL ke Amerika Serikat sana. Dibandingkan kalau kita menggunakan tarif normal ini tentu sangat-sangat jauh sekali ya, Mas Arief ya. Iya. Takarannya kalau memang kita biasa pakai biasanya tuh luar promo itu setengah jam bisa sampai 150.000-an. Baik, kalau untuk tujuan seperti Amerika Serikat begitu ya. Itu. Ya. Ini
berarti kan sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Jadi jangan lupa, ini sisa nanti setelah acara ini, kalau yang punya teman, punya saudara, ya, saudara yang ada di luar negeri, ya, yang di 22 negara tadi bisa dimanfaatkan. Jadi masih berlangsung karena ini masih sudah menjelang akhir Oktober, ya, kemudian November, Desember, November, masih ada Desember, 2 bulan lagi. Masih cukup lama. Masih cukup lama ya. Bisa tahun baruan dulu. Nah, bisa Natal nanti juga bisa Natal kalau tahun mau baru. Berkomunikasi ya. Momen-momennya pas. Momen istimewa ini masih bisa kita manfaatkan. Baik, jadi sekali lagi bagi Anda pelanggan Telkomsel, baik itu kartu Halo, kemudian kartu Simpati, kartu As maupun Loop, jangan sampai Anda lewatkan kesempatan yang sangat baik ini ya. Jadi tanpa registrasi cukup tekan 007 kemudian kode negara dan nomor tujuan. Hanya waktunya saja, mulai dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi kurang 1 menit waktu setempat, sudah bisa menikmati. Baik, ini perbincangan awal kita. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Seperti yang saya sampaikan, nanti akan ada sejumlah tamu yang akan berbincang bersama kita. Ada satu layanan yang sangat menarik. Nanti Anda bisa saksikan dulu seperti apa sih teknologi ini, implementasinya di tengah masyarakat, supaya Anda tertarik. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di program ini di 007 Corner, Hemat dan Jernih.